badannya besar. Titanosaurus. Nah, gimana cara memanggilnya? Memanggilnya seperti ini. Semuanya kita jilukan leher sendiri lebih laut. Makanya lagi. Ayo. Semakin jelek semakin bagus ya, dikit ya. Siap? 1, 2, 3. Profesor hampir lupa, Stegosaurus kita ini sangat pemalu. Nah, yuk kita panggil bersama. Caranya dengan suara seperti ini. Wow. Bisa bersama-sama ya. Wow. Semuanya tangannya ke atas kepala seperti Stegosaurus. Kalau sudah, semuanya bergerak menggunakan Stegosaurus sambil menirukan suaranya. Ayo, semuanya tirukan Stegosaurus. Terutama ibu belum mirip Stegosaurus. Sekali lagi ya. Stegosaurus di depan kalian hanya memiliki panjang 7 meter dan tinggi 3 meter. Mengapa sedikit terkesan? Ya, karena Stegosaurus di depan ini ada seekor kina atau perempuan. Stegosaurus kita ini sudah dilatih mengikuti beberapa perintah. Coba panggil sekali lagi. Halo. Halo. Ya.
hati-hati semuanya ya, karena karnivora adalah pemakan daging secara tiba-tiba. Tapi ingat, dia hanya dapat melihat malam, terutama kelihatan yang besar. Jadi kalau profesor bilang freeze, kalian semua harus tidak bergerak sama sekali. Jadi patung di sana. Kita coba semua bergerak, 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 bergerak. Salam freeze! Nah, begitu ya. Oke, semua boleh bergerak kembali. Nah sekarang, kalau ternyata T-Rex yang akan hadir masih dalam keadaan luas, masih dalam keadaan adik-adik semua harus jongkok. Ayo jongkok semuanya. Jongkok, jongkok, jongkok. Ya, lalu pegang kepalanya. Ayo semuanya. Bisa ya. Sekarang semua berdiri lagi. Ingat, hati-hati. Children's War. Together, after ending, then petualang kita pada hari ini.
bikin kamu ini seperti ini. Kalau Dino sudah ratusan juta tahun yang lalu, tetapi kita bisa menjaga lingkungan dan hewan di sekitar kita supaya mereka